Pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP menjejaskan sektor perhotelan apabila tempahan bilik jatuh hingga 90% sepanjang tempoh berkenaan. Bagi mengelakkan perniagaan itu gulung tikar, beberapa hotel mengoptimumkan operasi bahagian makanan dan minuman bagi mengurangkan kesan kerugian yang dialami. Selvam Arjunan meninjau inisiatif jualan pandu lalu hotel di Pulau Pinang. Hotel Shangri-La Rasa Sayang and Golden Sands di Batu Fringgi antara hotel mewah yang kehilangan pelanggan sehingga 80% selepas penguatkuasaan PKP. Kerana tidak mahu menjejaskan pekerjanya atas alasan PKP, hotel itu turut beralih kepada inisiatif jualan makanan pandu lalu. Pelanggan boleh menempah makanan secara dalam talian atau terus ke hotel untuk menempah dan mengambil makanan. Menariknya, makanan hotel bertaraf 5 bintang dijual dengan harga berpatutan. Pelbagai promosi juga ditawarkan kepada pelanggan tetap. And you know the room, we have to shut down the room because we're not allowed to take the guests, all right? The only source of income that we have is food and beverage. So food and beverage, dining is not allowed. And another opportunity for us is a drive-thru, which take away business. Tapi promosi dia memang berbaloi lah. Kita tengok pun, hotel 5 bintang tapi harga dia memang murah. Sementara itu, di Hotel Royal di Georgetown pula fokus kepada jualan sarapan pagi. Harganya bermula dari RM2 bagi makanan seperti nasi lemak, mie, pelbagai kuih muih dan minuman. Kaki tangan hotel juga proaktif untuk menarik pelanggan. Walaupun hasil jualan makanan tidak seimbang dengan kos, namun ia masih dapat mengekalkan kaki tangannya. Kita ada 100 lebih kaki tangan hotel. Jadi kita tak buat ni semua. Satu, kemungkinan besar mereka akan diberhentikan kerja atau dipotong gaji. Ya. Jadi secara tak langsung kita kena cari pendapatan. Pendapatan untuk menampung kos-kos harian kita. Macam sebelum ni kalau kita nak pergi makan kat hotel, kita akan ada satu tanggapan yang mana makanan hotel ni mahal dan sebagainya. So dia orang buat macam ni memudahkan kita dan sambil-sambil itu harga pun murah dan berpatutan. Sementara itu, Persatuan Hotel Malaysia Cawangan Pulau Pinang dalam satu kenyataan berkata 9 hotel di negeri itu telah gulung tikar pada tahun ini, manakala 21 lagi ditutup sementara. Kebanyakan hotel hanya mencatatkan tempahan satu digit dan berada di ambang penutupan. Tidak kira hotel 5 bintang atau 1 bintang, semuanya sedang bergelut untuk meneruskan survival pada musim PKP dengan pelbagai kaedah alternatif dan kreatif. Semata-mata untuk memastikan tiada pekerja yang terpaksa diberhentikan atau dipotong gaji. Ini masanya untuk kita bantu kita. Selamat Majunan, TV3, Pulau Pinang.